Buletin Didik 13 Disember bersama saya Mimi Azira Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kementerian Pendidikan KPM menerusi Unit Pelaksanaan dan Prestasi Pendidikan PADU yakin dengan inisiatif mengiktiraf dan memartabatkan peranan guru sebagai edufluencers atau pempengaruh pendidikan. Ia bagi memberi ruang dan peluang buat golongan pendidik berkongsi idea baru dan amalan terbaik, seterusnya menjadi sumber inspirasi kepada guru lain. Seiring dengan transformasi Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 PPPM, kewujudan edufluencers ini bertujuan menyebarkan aura dan semangat positif kepada rakan guru di dalam dan luar negara. Program ini juga untuk mewujudkan komuniti guru yang saling menyokong antara satu sama lain bagi melahirkan anak murid yang cemerlang daripada segi sasiah diri dan prestasi akademik. Community Edufluencers akan bertemu sekurang-kurangnya sekali setahun untuk berkongsi maklumat, perkembangan terkini dan memperbaiki prestasi diri. Di samping memberi suntikan semangat dan inspirasi bagi yang memerlukan. Jadi apa yang PADU buat ialah dalam program Edufluencer ini adalah memberi platform dan juga tools dan support untuk Edufluencers ini bertindak secara efektif. InsyaAllah program Edufluencers ini bukan saja ada satu impact pada murid-murid, pada guru-guru yang lain, dan harap mereka dapat bersaing-saing di aparat persada antarabangsa dalam video-video rujukan yang dikeluarkan. Program Edufluencers turut disasarkan untuk memperkasa lagi peranan guru bagi menjadikannya sebagai profesion pilihan dalam kalangan masyarakat. Baiklah, kira-kira 2 bulan sebelum bermulanya sijil pelajaran Malaysia SPM, debaran pelajar yang bakal menduduki peperiksaan itu semakin dirasai. Ibu bapa juga menaruh harapan tinggi untuk melihat anak mereka memperoleh keputusan cemerlang. Maka tidak hairanlah jika ada yang sanggup berhabis duit menghantar anak ke kelas tuition. Namun bagi mereka yang kurang berkemampuan, pembelajaran di kelas mungkin memadai asalkan anak-anak memberi tumpuan penuh. Menyedari perkara itu, Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Pendidikan Negeri JPN Melaka melaksanakan inisiatif untuk memastikan pelajar golongan B40 di negeri itu mencapai kecemerlangan dalam SPM. Antaranya, program Mercu Anak Bangsa melibatkan 30 calon SPM daripada keluarga B40. Program 4 hari itu adalah kolaborasi Yayasan Pelajaran MARA YPM dan Bank Pembangunan Malaysia Berhad. Pelancaran program disempurnakan Ketua Kumpulan Pengurusan Syariah Bank Pembangunan Malaysia, Nur Ain Mohamad Amin, serta turut dihadiri Ketua Penolong Pengarah Kanan Sektor Pembelajaran JPN, Khadijah Ahmad. Antara pengisiannya, tuition elit pelajar SPM yang dibimbing guru pakar sebanyak 10 sesi. Kelas bimbingan percuma itu dikhususkan kepada pelajar yang berpotensi cemerlang namun tidak berkemampuan. Beberapa pelajar dan ibu bapa yang ditemui memuji inisiatif berkenaan. Saya nak tolong ibu bapa saya, saya nak tolong adik-adik saya. Saya nak jadi orang yang memang bertanggungjawab dan keluarga saya sebab saya ni anak sulung, jadi saya nak bantu ayah saya sampai saya dah tak ada. Rasa memang nak yang apa yang terbaik untuk dia lah SPM. Kalau ada rezeki ialah boleh ke Menara Gading, insyaAllah. Cita-cita saya sendiri iaitu sebagai seorang guru. Apabila dalam keluarga saya mempunyai ekonomi yang begitu tidak memperasankan, jadi apabila saya menjadi seorang guru di masa depan nanti, saya berharap bahawa dengan gaji dan pekerjaan saya itu dapat menolong ekonomi keluarga saya kembali. Program itu juga bertujuan meningkatkan motivasi dan keyakinan pelajar menerusi penyediaan penajaan pengajian ke peringkat institusi pengajian tinggi IPT. Sempena cuti persekolahan, Masjid Bandar Tun Hussein On Cheras mengambil kesempatan memupuk golongan cilik menunaikan solat subuh secara berjemaah di masjid. Bermula 3 hingga 31 Disember ini, pihak masjid menyediakan sumbangan wang saku kepada kanak-kanak yang hadir menunaikan solat subuh berjemaah. Melalui inisiatif ini, kanak-kanak dan pelajar yang hadir berjemaah seterusnya mendengar kuliah subuh akan menerima wang tunai RM5 seorang. Bagaimanapun, inisiatif itu hanya dilaksanakan pada setiap Sabtu dan Ahad dan terbuka untuk kanak-kanak dan remaja berusia 7 hingga 15 tahun sahaja. Selain itu, kanak-kanak yang hadir juga perlu berada dalam bimbingan dan tanggungjawab ibu bapa yang hadir. Menerusi penganjuran program Jom Solat seperti ini, ia turut menggalakkan ibu bapa untuk menghantar anak-anak mereka ke masjid.
Secara tidak langsung, nilai murni dan semangat cintakan masjid juga dapat diterapkan kepada semua tanpa mengira usia. Peningkatan infrastruktur pendidikan tinggi di Sabah dan Sarawak perlu diberikan fokus bagi mencapai matlamat pendidikan tinggi negara. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Yusof Abdal berkata, fasiliti dan kemudahan perlu diberikan kepada pusat pengajian tinggi di dua negeri berkenaan, sama seperti di kawasan bandar. We should provide the same facility that provide, terutamanya di kawasan seperti urban di Tanah Semenanjung ini. Seperti yang kita dapat di Selangor ataupun di Kuala Lumpur ni, bagilah kepada Sabah dan Sarawak juga supaya pendidikan ini akan boleh membentuk sebuah negara yang kita impikan. Beliau berkata demikian seusai menyertai mesyuarat pertama dengan kementerian berkenaan selepas selesai sesi clock-in di Putrajaya pagi tadi. Tambahnya, menyeimbangkan taraf pendidikan tinggi di seluruh negara antara cabaran yang perlu dihadapi beliau selepas dilantik menjadi timbalan menteri. Dua negeri berkenaan juga perlu diberi perhatian oleh kerajaan, terutamanya dalam aspek pendidikan kerana ia jelas menunjukkan tahap perbezaan yang ketara. Sekiranya pencapaian pendidikan tinggi tidak seimbang di setiap negeri, maka ia juga akan menjejaskan pencapaian kementeriannya. Kitab suci Al-Quran yang merupakan kalam Allah dan menjadi panduan umat Islam kini boleh dipelajari dan dihayati oleh semua golongan termasuk mereka dalam kalangan orang kurang upaya OKU. Atas landasan itu, Universiti Sains Islam Antarabangsa Malaysia USIM tampil dengan penganjuran Majlis Khatam Quran yang melibatkan 22 peserta OKU. Jika dahulu Quran Braille menjadi panduan untuk OKU penglihatan, kini ada pula Quran khas bagi OKU pendengaran dan pertuturan yang membacanya tanpa suara dengan mengisyaratkan huruf-huruf Quran dengan isyarat kod tangan Quran. USIM telah lengkap bangunkan satu apps Quran untuk OKU pendengaran di mana apps itu telah diiktiraf oleh Malaysian Book of Records sebagai Quran isyarat pertama untuk OKU pendengaran. Jadi ciri-ciri dia lah yang boleh di-download daripada Google Store mulai. Pengerusi Lembaga Pengarah USIM, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata pihaknya sangat teruja dengan perkembangan pesat pembangunan Al-Quran khas bagi golongan OKU ini. Kesungguhan kita semua untuk memberi seupaya mungkin bantuan, pendidikan, kesedaran kepada OKU dan juga semuanya. Betapa mereka sejuzuk daripada masyarakat yang tak mungkin kita abaikannya. Dan mereka mempunyai banyak keistimewaan. Bagi peserta pula, peluang belajar dan membaca Al-Quran merupakan pengalaman terindah dalam hidup mereka. Satu lagi kisah yang memberi inspirasi. Terima ijazah bersama dalam bidang masing-masing menjadi detik manis kepada tiga pasangan kembar yang mengimpikan saat itu sejak kecil. Momen indah itu diabadikan dalam upacara convocation ke-60 Universiti Sains Malaysia, USM. Bagi pasangan kembar ini, Nur Anis Khalida dan Nur Anis Khalizah Ahmad Faisal, 23 tahun, walaupun kembar sering dikatakan sama dalam semua hal, mereka ada cara tersendiri melakukan ulang kaji sebelum bergelar graduan ijazah Sarjana Muda Perakaunan. Nur Anis Khalida lebih gemar mengulang kaji pelajaran di asrama berikutan suasananya yang lebih tenang dan selesa. Manakala adiknya Nur Anis Khalizah pula gemar mengulang kaji bersama rakan kumpulan di perpustakaan. Banyak cabaran, macam contoh time saya nak final examination tu kami diorang kena COVID. So agak mencabarlah time tu. Dalam preparation nak ambil exam final tu agak mencabar. Graduan Sarjana Muda Sains Bangunan, Perumahan dan Perancangan Dika dan Diva Marzuki, 24 tahun yang berasal dari Kajang pula, berhasrat untuk membina kerjaya bersama selepas menamatkan pengajian di peringkat tertinggi. Well, because
in a few years tu nak lepas dapat tree, dapat title architect, nak buka company sama-sama. Bagi graduan sarjana muda perakaunan J. Kalaivani dan Kalaivani, 23 tahun dari Ipoh, Perak, mereka punya impian menaiki pentas convocation bersama dan ia akhirnya menjadi kenyataan. Kami happy sebab dapat graduate bersama. Memang kami tak, memang tadi tidak berpisah dari kecil sampai sekarang. So kita boleh share our study time, boleh belajar sama dengan dia, dapat buat assignment quiz semua dengan sama dengan dia. Pada sidang ke-10 convocation yang dipengerusikan Pro-Chancellor USM Tan Sri Datuk Dr. Zulkifli A. Hassan itu, 738 graduan menerima ijazah sarjana muda dalam bidang masing-masing. Yang ini terdapat lihat salah satu lagi jenis tipologi keris di mana dalam bentuk yang agak luar biasa, dia kelihatan lebih panjang dan tirus. Dan juga sebenarnya dia pada awalnya keris begini digunakan untuk hukuman salang. Di mana hukuman salang ini adalah hukuman bunuh untuk pesalah yang melakukan kesalahan yang berat ketika dahulu. Jadi hukuman salang ini dijalankan dengan cara menikam daripada tulang bahu dan terus menusuk ke jantung. Dan dengan cara itu pertumpahan darah adalah tiada. Dan pesalah akan mati dengan serta-merta lah. Jadi selepas itu, secara tradisinya keris sejenis sebegini dia lama kelamaan kerana hukuman salang tidak lagi dijalankan pada dunia moden. Jadi keris sebegini lebih digunakan sebagai keris kuasa dan istiadat, di mana orang yang memegang ataupun memiliki keris jenis alang ini, pada satu masa dia mempunyai otoriti lah, dia mempunyai kuasa untuk melaksanakan undang-undang. Bertemu kembali. Sempena Hari Kemerdekaan Kenya yang ke-59, sebuah majlis dianjurkan bagi memperingati sekaligus meraikan kebebasan yang telah diperjuangkan suatu ketika dahulu. Apa yang menarik kali ini, ia diadakan di sebuah hotel di Ibu Negara bersama delegasi di Malaysia sebagai satu upacara pertukaran budaya antara dua negara. Jamhuri dalam bahasa Swahili bermaksud Republik. Ia merupakan hari yang dianggap sebagai awal musim Natal di Kenya dan dikenali sebagai hari nasional untuk negara tersebut pada tanggal 12 Disember setiap tahun. Menurut Pesuruhjaya Tinggi Republik Kenya, Francis Ndegwa Mohoro, antara perkara yang menghubungkan rakyat kepada sesuatu negara adalah melalui budaya dan makanan. The cuisine is part of a culture. And that is why today we made it a point to serve Kenyan cuisine to our guests. We have what we call ugali. It's one of our favorite. Any person not being served with ugali feel they have not been served with any food. We are serving pilau. We are serving chapatis. We are serving another special traditional food we call mokimo. Mokimo. it's a mixture of stuffed potatoes, corn, and things like that. We are serving another special salad, we call it kachumbari. Kachumbari goes very well with ugali and beef or goat or sheep, lamb, that is, and that kachumbari and some greens. Very nice. Tambahnya, meskipun merindui suasana menyambut kemerdekaan di tanah air, sambutan di Malaysia tidak begitu asing. Sebaliknya, mereka berasa bangga dapat berkongsi budaya dengan rakyat di Malaysia. Pada masa sama, memperkenalkan dengan lebih terperinci tentang Kenya di mata luar. Raja Britain, Raja Charles III menghadiri perlawanan bola sepak OKU Penglihatan di Royal National College for the Blind, RNC, di Hereford, United Kingdom. Ia bersempena ulang tahun ke-150 college terbabit. Uniknya, perlawanan ini menggunakan bola yang mengeluarkan bunyi bagi membantu pemain. Mereka juga dibantu dengan arahan sepanjang permainan berlangsung. And if I may say so, it has been
most moving to experience the supportive atmosphere and the sense of community, which are so obviously part of life here at the college, and which are reflected in the long service of many of the staff, some of whom I'm very glad to say I had a moment to meet just now. Raja Charles turut meluangkan masa beramah mesra bersama sebahagian pelajar dan kakitangan kolej terbabit. Selain belajar menggunakan sistem Braille, pelajar turut dilatih dengan kemahiran perniagaan dan teknik mengurut. Ratusan pengamal media dan peminat membanjiri kawasan luar pusat latihan ketenteraan di Yeoncheon, Korea Selatan hari ini ketika anggota pertama kumpulan BTS, Kim Seok-jin, memulakan tugas ketenteraan wajib di situ. Jin dijadual melalui latihan ketenteraan selama 5 minggu di kamp tersebut sebelum bertugas sehingga 2024. Beberapa hari lalu, vokalis BTS ini berkongsi gambar terbarunya dengan style rambut ala tentera. Agensi pengurusan BTS Hype pula berkali-kali mengingatkan peminat atau ARMY agar tidak berhimpun di kem latihan pada hari ini bagi mengelakkan kesesakan dan mendatangkan kesukaran terhadap pihak lain. Meskipun ada yang datang dan menunggu ketibaan Jin, jumlahnya tidaklah terlalu besar. Jin memasuki pusat latihan dengan menaiki kenderaan tanpa bertemu media dan peminat. Jun lalu, BTS mengumumkan mahu memberi lebih tumpuan kepada aktiviti solo. Kabar angin bahawa pengumuman itu ada kaitan dengan latihan ketenteraan wajib akhirnya terjawab apabila Hype mengesahkannya pada Oktober lepas. Ia dimulakan dengan anggota paling tua, Jin, diikuti anggota lain secara berperingkat. Kesemua mereka dijangka kembali beraksi sebagai satu kumpulan penuh pada 2025. Dalam perkembangan berkaitan, terdapat laporan menyebut Min Yoongi atau Suga akan ditugaskan sebagai pekerja khidmat sosial. Rapper BTS berusia 29 tahun ini dikatakan mendapat pengecualian daripada menjalani tugas sebagai tentera. Menjawab kabar angin itu, Hype menegaskan setiap anggota kumpulan itu mahu menyumbang khidmat kepada negara berdasarkan kapasiti masing-masing. Justru masih terlalu awal untuk memberi maklumat lanjut mengenai Suga. Difahamkan spekulasi berhubung komposer dan penerbit lagu itu ada kaitan dengan pembedahan yang dijalaninya 2 tahun lalu. Argentina atau Croatia, majis Lionel Messi atau Luka Modric. Itulah persoalan utama menjelang sepak mula separuh akhir pertama Piala Dunia Qatar yang dijadual berlangsung awal pagi esok. Sememangnya pertembungan Messi dan Modric hangat diperkatakan. Lebih menarik, mereka juga berkongsi misi serupa mahu menjulang kejuaraan sulung pada penampilannya yang dilihat terakhir di pentas tertinggi dunia. Persaingan peribadi Messi dan Modric sebenarnya bermula pada aksi La Liga. Kewibawaan mereka saling bertembung ketika dua musuh tradisi Barcelona dan Real Madrid bertemu. Modric 37 tahun dan Messi 2 tahun lebih muda sememangnya cukup berpengaruh dalam menjana gerakan bahaya. Selain itu, mereka juga memiliki naluri semula jadi sebagai penjaring gol. Justru perancangan dua jurulatih Lionel Scaloni Argentina dan Zlatko Dalic Croatia bakal dilaksanakan Messi dan Modric. Bezanya, Messi sudah meledak 4 gol dalam permainan masa sebenar, manakala Modric sepakkan penalti pada detik penentuan yang tidak pernah mengecewakan. Kali terakhir Argentina dan Croatia bertemu pada kancah Piala Dunia edisi Rusia 2018 menyaksikan Croatia menang dalam saingan kumpulan D dengan keputusan 3-0. Ironinya, Modric antara penjaring gol perlawanan itu dan Messi turut beraksi. Pertembungan Argentina dan Croatia jam 3 pagi esok dijadual berlangsung di Stadium Lusail yang mampu memuatkan 88,966 penonton.
Apapun kekuatan Argentina maupun Croatia tidak bergantung sepenuhnya kepada Messi dan Modric. Kerjasama berpasukan ditunjangi barisan pemain berkualiti menyaksikan kedua-duanya berjaya meneruskan cabaran di Qatar. Argentina kini memburu misi penting meraih kejuaraan kali ketiga selepas melakukannya pada 1978 dan 1986. Persiapan terakhir Argentina menyaksikan ketenangan setiap pemain menumpukan perhatian berdepan lawan yang terbukti memiliki semangat luar biasa, Croatia. Namun itulah yang menjadikan pertemuan kedua-dua pasukan menjanjikan saingan menarik. Argentina turut berdepan detik sukar dikejutkan Arab Saudi 1-2 sebelum bangkit menjuarai kumpulan C. Rodrigo De Paul, pemain tengah, dan pertahanan bertubuh kecil Lisandro Martinez antara tonggak yang dilihat mampu mengubah nasib Argentina. Begitu juga kekentalan penjaga gol Emiliano Martinez dan pemain berpengalaman Angel Di Maria, senjata rahsia buat skuad bimbingan Lionel Scaloni itu. Argentina muncul juara kali pertama ketika menjadi tuan rumah pada 1978 dan mengulanginya di Meksiko pada 1986 ketika diketuai Diego Maradona. Ini penampilan kali kelima Argentina pada fasa separuh akhir. Sementara itu, latihan terakhir Croatia juga tampak santai. Namun, semangat mereka pastinya membara kerana selangkah lagi ke aksi final. Sekaligus berpeluang menebus kekecewaan tumpas 2-4 kepada Perancis pada perlawanan akhir di Rusia 2018. Istimewanya Croatia, mereka digeruni kerana memiliki semangat juang tinggi. Sebagaimana dibuktikan ketika bangkit menewaskan Jepun pada fasa 16 pasukan terakhir dan menundukkan juara 5 kali Brazil di suku akhir. Jangan sesekali mencabar Croatia dalam penentuan sepakan penalti. Mereka cukup berpengalaman selain memiliki penjaga gawang tangkas Dominic Livakovic. Hantaran-hantaran silang skuad bimbingan Zlatko Dalic ini juga cukup berkualiti dan jarang dipersiakan penggempur mereka, terutama Ivan Perisic. Paparan pemandangan di sekitar London, United Kingdom yang kini diselaputi salji mengakhiri buletin didik. Turut kelihatan orang ramai termasuk kanak-kanak yang menikmati keadaan yang jarang berlaku ini. Saya Mimi Azira Abdullah, salam hormat dan kita jumpa lagi.